Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana guys ya? Tentunya seperti biasa saya selalu menyapa Anda. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang kita lakukan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ada satu video lainnya, satu hal yang sangat unik dan menarik yang akan kita reaksi bersama kali ini guys ya. Nah, di sini menunjukkan ada satu video ya, ini terkait tentang pemuda berprestasi dari Malaysia, guys. Jadi pemuda berprestasi, pemuda pintar, cerdas yang berasal dari Malaysia ini sengaja mengundang pemuda berprestasi dari Indonesia untuk datang ke Malaysia demi satu misi penting ini, guys ya. Nah, ini ya kalau kita bahas terkait tentang pemuda berprestasi yang pintar, yang cerdas, tentu ini banyak inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Dan di sini saya ingin tahu ya guys ya, pemuda berprestasi dari Malaysia mengundang pemuda berprestasi dari Indonesia untuk datang ke Malaysia demi satu misi. Nah, ini hal yang membuat saya penasaran ya guys ya. Sebenarnya apa yang akan mereka lakukan di negeri jiran Malaysia tersebut ya guys ya. Oke, kita akan langsung mereaksi video itu. Tentunya saya akan lebih penasaran lagi bila kita tidak mereaksi video itu. Tanpa banyak berbasa-basi, kita akan langsung masuk ke videonya. Ini dia. Dunia beri patah hati lagi. Asik. Kalau beri pika. Sekarang kita makan malam bersama ownernya The legend, yeah. Free kan dia. Minasan, hello semuanya. Tak ada. Kami lagi ada di Malaysia ini. Lagi cari tandas. lagi mau ke toilet. Kita baru landing. Kita makan malam. Ada di sini toilet. Namanya tandas tu. Tandas. Di situ ada tandas, tapi buat cewek. Kita cari tandas cowok dulu ya. Baggage reclaim, tuntutan bagasi. Tuntutan bagasi. Bagasinya kasihan harus dituntut deh. Akhirnya menemukan tandas. Udah. Selamatkan. Udah kebelet ya tadi. Tabrakan. Oke, jadi alasan kita ke Malaysia kali ini adalah kita mau studi banding ya. Sekaligus kenalan. Jadi apa tuh follow-followan sama guru matematika yang viral juga di Malaysia. Jadi dia punya kesesan juga, seru banget. Dan kayaknya udah gede banget ya kesesannya. Udah kayak sekolah gitu. Kamu kenalnya dari Instagram? Dari Instagram, langsung DM gitu. Tapi aku udah follow udah lama banget. Terus tiba-tiba dia follow back aku, DM aku, bilang kayak, eh ketemuan dong gitu. Ke Malaysia gitu. Enggak, dia bilang dia mau ke Jakarta. Tapi aku bilang, aku aja ke Malaysia. Karena aku pingin lihat-lihat Malaysia sama kenalan-kenalan. Sama travel. Berarti mereka akan menyambut kami dengan meriah ya. Enggak, bukan meriah, bukan. Dengan apa? Meriah. Meriah. Tapi by the way ini trip yang kali ini satu trip yang itinerary ini kita enggak tahu. Iya. Kita kayak datang dengan soalnya gitu, kita bahkan tadi kita sampai tanya. Kita diberi tiket. Iya, hotelnya juga di sini. Kita enggak tahu apa lah pokoknya. Kita datang ini hanya profit badan. Iya, profit badan. Silakan. Siapa badan doang. Kita percaya. Terus kemarin kita sebelum berangkat aku mikir kayak, kita kok sepercaya itu ya? Baru dia. Sepercaya itu ya. Sepercaya itu loh. Oh, ternyata ini akomodasi sudah dibiayai oleh orang Malaysia ya guys ya. Jadi tiket pesawat dan juga tempat tinggal atau penginapan hotel itu sudah dibiayai oleh orang Malaysia guys. Wow, ini mereka tinggal datang aja ya. Oke, menarik, kita fly. Dibeli tiket? Iya loh, kalau misalnya dibeli tiket. Iya. Ini tiba-tiba berapa kan? Disekap.
Ini kayak vibes-nya berasa kayak kita janjian nongkrong di restoran. Iya. Padahal kita enggak keluar negeri. Kita beda negara ini. Coba aku tanya, udah pada tutup ruang belum? Belum. kita enggak jadi ngit, guys. Jadi rencananya kita studi banding untuk aku bikin mantap akademi. Terus aku juga ngajak Billy sekalian buat kita battle sama mereka. Kayaknya aku pengen battle sama mereka sih. Dua-dua itu sama Malaysia itu sih paham. Kasih paham. Seru sih kayaknya. Iya, gue kagum banget deh. Bakal seru sih kayaknya. Oke, jadi ini bakal vlog random ya. Selama kita di Malaysia, 3 hari. Oke, bantu kita menemukan Upin Ipin. Itu misi utama ya, aku mau ketemu Jarjit. Oh yaudah deh. Atau Mimi ya, Mimi sih lucu ya. Marcel. Ya, halo. Marcel. Billy. Marcel yang mana? Aku ini Marcel. Aduh, siapa nih? Sama ini. Waduh. Terima kasih. Welcome to Malaysia. Thank you banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemastikan. Baik, jom kita. Mari. Jom. Nah, macam inilah guys ya, kalau orang Indonesia dan orang Malaysia bila bertemu tuh aslinya macam ini, guys. Tapi entah mengapa kalau di media sosial tuh berantem aja ya guys ya, bikin saya pusing. Let's go. Terus kereta. Kemana kita? Kereta. Kereta. Oh, kereta. Mobil. Oh, kereta. Oh, mobil. Mobil. Train. Ya. Oke. Wah, rame banget. Gokil. Mari. Ya. Wah, gak berani gue, gila. Sumpah. Wah, gokil. Ada mobilnya lah disana. Ada mobilnya, MC Plus. Welcome to Malaysia. Keren. Kalau Plusian itu apa Plusian? So our student, we call them as Plusian. Oh, the student. Because yeah. Why we are apa tuition center with the name of MC Plus. Okay. So student, MC we call Plus. It as Plusian. Oh, nice. Jadi, kita kan kita panggil mahasiswa. Oh iya. Di sini kita panggil Plusian. Plusian. Keren. Plusian. Gokil. Waduh, drivernya, yeah. Drivernya tutor matematika. Iya, yeah, drivernya. Akhirnya sudah menikah? Menikah 6 orang anak. Aku pikir seumuran aku. Tua sudah. Tapi wajah loh. Muda ya. Aku kan follow Instagramnya. Sama. Runner kan, apa suka maraton ya? Baik, Baik. Oh, itu yang bikin muda ya? Bulan lepas Rinjani 136 km di Indonesia Lombok. Di Lombok tu. Oh ya. Oh, Lombok. Bulan lepas. Okay. Wow. Sudah masuk, sudah join. Oh wow. Wow. Gile. Akhirnya Julai. 6 kayak gini ya, 6. 6 ya, Singapura. 1 6 1 2 3 4 5 6 6 7. Oh, 6 gini. 7 macam nih. 8 8 gimana 8 ya? Sampai 6 gitu. Sampai 6 ya. 6 ini schooler. Oh, 6 ini. 7. Hello, sir. Well, I have a question. Yes. How can you guys know me? How? From IG. Oh, from IG. Yes, from IG. Then this one day, I saw IG. This one person teach maths, but use akar. Quadrat. Oh yeah. No. So wow, from Indonesia. So I pun follow. I DM you first kan. So I tanya dekat situ. Tapi aku tahu kalian dari dulu banget. Yeah. I know you guys because you know the perfect circle. You know. Oh. I know you guys from there. From 2017. Yeah, before COVID. 2017. I know you guys before 2017. COVID. Yeah. You and
the other Zairi. One. Yes, Zairi. Oh, Zairi. Oh, he will come. Yes. Can you teach me how to draw a professor? Yes. Yes. Sure. Okay. Let's go. Because I tried to practice. It's very hard. Okay. I try to see how you hold the pen. Like this, right? Let's go. I'll teach you later. Tak bisa gambar, tak pulang kita. Kita baru pulang ke Indonesia kalau udah bisa gambar. Iya. Harus bisa. Seru. Oke, kita diajak makan di Cili Kampung. Wow. Cili Kampung. C-I-L-I ya? Cili Kampung. Guys, tadi kita dapat satu prinsipal atau quotes yang bagus banget tentang mengajar ya. Kan banyak orang bilang orang pintar belum tentu bisa ngajar. Jadi apa tadi quotes-nya apa tadi? It's not about what we know, it's about how to make people know what we know. And that's the hardest. Yeah, that's the hardest part. Wow. And if you can make people know what you know in a good way, you are a good teacher. I think yeah. That's the definition of a good teacher. I should say Pak Kola, this is 100% fact. 100% on top. Let's go. Mengalah Pak. Guys, di sini kecap jadi kicap ya. Beda satu huruf. Kecap. Guys, lagu-lagunya kicap. Lagu-lagu Indonesia. Kami tulus. Lagu Indonesia. Oh iya. Yeah. Oh, wow. Shilong 7. Tulus. Banyak orang bilang aku mirip Tulus. Ya, sama Tulus. Yes. Mirip ya. Oh, mirip. Jadi one day aku pernah nonton konser Tulus, right? Ya. And then aku lihat Tulus kan. Ada aku. Ada aku sendiri. Iya, mirip. Kalau film Indonesia bagus. Suka juga. Semua film Reza Rahadian. Oh, Reza Rahadian. Yeah. Top. Reza Rahadian. Top, ya. Tenggelamnya kapal Bandewich. Adikku adalah mau. Demikian perempuan. Dia hanya ingat kenyaman orang pada dirinya walaupun kecil tapi dia berusaha. Oh, maksudnya itu pahala mau. Gitu, besar. Aku yes. Tapi ada pula menantu adalah mau kena sekarang ini. Asik. Bika bisa kuhindari garis interaksi itu yang ku pilih. Jika this is the signature dish. Apa ini? This is a masak lomak. Oh, lomak. Lomak. Ini kayak kari ya? Santan. Kayak ini gulai. Ya. Wah, wow, spesial sekali guys. Banget. Ini gede banget asli. Besar sangat. Besar banget. Semi circle ya. Hemisphere. Why are you malu-malu gitu? Itu area first. Iya. Jadi space area kita ada 3 pi r squared. Yo. Ini dua, satu lagi. Yo. Ini dia. Kalau ini sir. Ini sir. Ini apa? Ini circle. Ini pi r squared. Pi r squared. Yo. Kalau dia tanya kita punya bahagian sektor kat sini dia jadi 1 square kita. Benar. Gitu lah kalau guru matematika ya. Formula 2 r sin theta over 2. Oh ya. Gila kayak Nadine sendiri. Zero ada two. Banyak. Di sini ada banyak. Ada banyak aku. Biasa wow. Kamu yang harus ngomong kan? Iya. Ini enggak usah, Jer. Kalau ini apa, Jer? Hah? Ini apa, Jer? Oh, ini tadi sulap. Ya, sulap. Magic. Enak deh. Smoky ya? Ya udah pasti lah ya. Smoky, ya. 100%. Beef. Smoky. 100% ya. Ini lama. Lama. Ya guys, kita selesai makan. Kita barusan bertukar ilmu ya. Oh. Disertnya matematika. Disertnya matematika. Matematika.
Saya sudah makan, siap makan matematika. Matematika menyenangkan bukan? Menyenangkan, bukan. Bener-bener aku kayak ngobrol sama diriku sendiri gitu. Bener-bener aku ngobrol kayak sama diri sendiri. Iya, iya. Wow, seru banget. Oh iya guys, kita tadi habis istirahat di hotel. Sekarang kita makan malam bersama ownernya FC Plus. The legend. Katanya Sir Shakim ini gurunya Fatih ya? Iya, gurunya. Wow, the master. Mantap. Ayo kita bakal ngobrol dari tampilannya, outfitnya pun guys ya, udah terlihat ya, seorang legend. Seru banget gini. Persiapan juga buat besok kita battle akbar. Iya, kita mau battle. Oke guys, sekarang jam setengah 12 malam. Kita pikir udah selesai kan makan-makan, terus dibilang ayo kita ke kafe, kita lanjutin ngobrol ya. Lanjut lagi. Dengar-dengar nyampe jam 7 ini bro. Jam 7 pagi ya? Malam besok. Seru banget asli. Tadi kita dengar gimana cara mereka bikin, betul, perjuangannya. Betul. Awalnya katanya 3 tahun itu, sebelum 3 tahun pertama si Sir Shakib itu, dia bikin sesa sambil kerja di sesa lain supaya dia bisa bayar guru-gurunya. Wah, wow, respect gede banget sih. Belajar banyak sih. Dan ini kita mau belajar lagi part 2 ya. Belajar part 2. Tapi asli sih kalau ngobrol sama orang yang kayak passion gitu, passionnya ya, sama di edukasi juga. Dan bagaimana mereka bisa fokus ke value, impact, dampak gitu. Gak cuma money, friends. Kayak menular gitu ya? Iya, kayak semangatnya tuh langsung nyebar gitu. Iya, iya. Wah, mantap sih. Jalan-jalan boleh? Boleh. Itu yang ada. Inside the talks. Oke guys, kita baru selesai battle matematika dan berikutnya kita mau diajarin teknik bulatan andalan mereka. Teknik andalan membulatkan. Okay, ini nih, ini teman menarik nih. Lihat dulu, pasti lihat dulu. Bareng bisa. Harus bisa ya, wajib bisa. Bisa. Kalau enggak pulang nanti. Tapi bisa ya. So, you just take this thing and gitu. Ambil side sikit ya. Jangan dan betul-betul depan. Okay. So ambil side sikit. So kita akan go through kan dengan cara snap dia. Satisfying banget. Langsung akan terbang gitu. Wow. If you want to do like if you can't do anti-clockwise, right? Yeah. Certain people can't do it. I can't do it anti-clockwise. So you can do clockwise. So just here and then just like that. Sit. Dia badan kena dekat sini. Ni. Oh, badan harus dekat. Ni supaya yang ni tak rapat sangat. Ni kena buka pusing. You free kan dia? Free kan. A 7 point. Let's go. Pressure is still there. Everything. Ayo. Bisa. Kamu bisa. Okay. Sikit lagi. No. Cuma besarkan sikit. Semuanya pada sadar guys. Ayo. Semua guru. Harus bisa. Semangat. Like water. Yeah. Coba. Pusing. Yeah. Okay, kita bakal practice di Indonesia. Bye. Thank you. Okay. Gila sekali coba langsung bisa ya. Hampir, 90% Ini lebih perfect. Tapi ini tetap fokus ya. Okay, kenapa ini lagi perfect?
Kok macam itu bang ekspresi wajah? Bercanda, bercanda. Karena bisa dibayangkan. Mantap coy. We are here at Genting Highland. Genting Highland, let's go. Oh, Genting Highland. Yes. Tutup. Wah, sampai sini. Gawat nih. Gawat nih. Balik Indonesia. Balik Indonesia. Bye bye. I'm gonna miss you. Halo, welcome. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Seru sekali guys, dari video ini saja sudah kita lihat bagaimana keakraban mereka. Padahal ini mereka hanya follow dari Instagram saja, berawal dari situ. Lama-lama mereka ini belum pernah tatapan wajah sebelumnya guys ya. Dan hebatnya lagi saya melihat ya anak-anak muda cerdas berprestasi dari Malaysia ini guys ya, yang mengundang orang-orang atau juga anak-anak muda yang berprestasi juga dari Indonesia ini ya, nggak tanggung-tanggung guys ya. Kita melihat bahwa segala bentuk akomodasi ya, termasuk itu transportasi dan juga tempat tinggal, itu sudah dibiayai oleh orang-orang Malaysia itu guys ya, termasuk juga makan tadi kita lihat ya. Wow, spesial sekali ya, saya nengok lomak tadi. Aduh, itu membuat saya lapar juga guys ya. Tapi di sini kita lihat ya guys ya, bahwa sebenarnya misi sesungguhnya mereka akan melakukan battle ya guys ya. Ini terkait tentang matematika, karena ini guru atau juga cikgu matematika. Kalau di Indonesia dibilang matematika guys, kalau di Malaysia mungkin matematika sama ya guys ya. Kalau di Malaysia juga matematika sama, di Indonesia juga matematika ya. Karena saya, sepengetahuan saya ada yang mengatakan matematik ya guys ya, matematik ya. Tapi kita lihat ya guys ya, bahwa sesungguhnya misi mereka adalah battle matematika ya guys ya. Namun di video ini ternyata tidak diputar ya acara demikian. Namun apapun itu, kita lihat bagaimana keakraban mereka bersama ya. Sudah tampak dari senyuman mereka di sini, canda tawa mereka semua. Inilah yang memang saya harapkan dari orang-orang Indonesia dan juga orang Malaysia yang selama ini banyak perdebatan di media sosial. Entah apa yang dibahas, entah apa yang dimarah-marah, entah apa yang diemosi, entah apa yang dipanas-panasi. Nah, kalau kita lihat bila orang Indonesia dan Malaysia ini kalau berjumpa itu seperti ini guys ya. Nah, inilah yang patut untuk kita contoh bersama. Seperti inilah yang kita inginkan ya guys ya, antara orang Indonesia dan Malaysia. Tak ada lagi perdebatan bahwa kita ini adalah negara bersaudara. Wujudnya apa? Bahwa saya juga mengetahui orang-orang Malaysia itu banyak juga orang perantauan dari Indonesia zaman dahulu ya guys ya. Makanya keturunan-keturunan Malaysia itu banyak juga dari Indonesia, itu banyak sekali guys ya. Nah, sampai saat ini ya, kita tetap harus menjalin tali silaturahim yang baik-baik ya, yang positif-positif ya. Jangan ada perdebatan antara netizen-netizen Indonesia Malaysia, ataupun ada yang mengadu domba tidak layak guys ya. Hal-hal yang negatif itu akan merenggangkan hubungan erat antara kedua negara. Kita tahu ya bahwa ke pemimpin-pemimpin kita ya, Pak Jokowi dan juga Pak Anwar Ibrahim, itu bagaimana hubungan erat, hubungan baik, hubungan hangat mereka berdua dari kedua pemimpin ini, yang memang menyatakan bahwa mereka ini akan selalu bekerja sama, akan selalu membantu, membahu satu sama lain. Bila ada yang kesusahan akan dibantu, bila ada yang memerlukan juga akan dibantu, dan saling menutupi. Nah, hal itulah yang terjadi guys ya. Nah, bila kalau di media sosial itu ribut-ribut,
kalau sudah berjumpa tatapan wajah macam inilah yang memang betul-betul diharap ya guys ya. Kebaikanlah yang akan tercipta bila sama-sama situasinya kita dapat melihat. Kalau kita berjumpa, inilah yang terjadi. Respect buat orang Malaysia yang telah mengundang orang Indonesia tadi guys ya. Memang terbaik lah saya rasa. Baiklah demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata kesalahan kepada dan semua. Mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.